memperingati syariat agung salat yang mengajarkan nilai-nilai spiritualisme dan humanisme sehingga menjadi dasar bagi terwujudnya ajaran Islam rahmatan lil alamin. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua baru saja menyimak paparan yang sangat holistik dari Buya Ar-Rozi Hasyim tentang makna Isra Mi'raj dan dijelaskan dengan gamblang tadi bagaimana kita semua harus mengambil inspirasi dan terinspirasi sebagai bangsa besar agar tetap selalu rukun dan menjaga keharmonisan dalam keberagaman. Indonesia dikaruniai tidak hanya kekayaan alam, tetapi juga kekayaan budi pekerti, sehingga menjadikan bangsa Indonesia sebagai salah satu magnet dunia dalam mengelola secara baik posisi negara dan agama. Dari Sabang sampai Merauke kita dapat menyaksikan nilai-nilai persaudaraan kebangsaan yang sampai kini terjaga dengan baik. Jika kita baca kembali sejarah Islam di bumi Nusantara, yang telah tergambar jelas bagaimana Islam, bagaimana agama dan negara menjalin hubungan yang sangat erat. Islam dengan berbagai ajarannya telah melebur dalam berbagai aspek kebudayaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Sangat mengagumkan kita semua dapat menyaksikan cara berislam yang begitu indah bersanding dengan budaya bangsa.